Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salam sejahtera dan rahmat Allah semoga tercurah kepada kita semua. Kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting dan menginspirasi, yaitu mengapa Gaza menjadi salah satu penghasil penghafal Quran terbaik di dunia. Mari kita simak bersama-sama. Alasan Gaza menjadi salah satu penghasil penghafal Quran terbaik di dunia. Alasan Gaza menjadi penghasil penghafal Quran terbaik di dunia dibahas dalam artikel berikut ini. Sebagaimana diketahui umat Islam, Palestina merupakan negara istimewa yang tanahnya diberkahi. Gaza memiliki pemuda dan pemudi bermental kuat. Mereka tidak menyerah untuk menjadi penghafal Al-Quran meskipun negaranya sedang mengalami perang bertahun-tahun lamanya. Kota penghafal Al-Quran ini telah meluluskan 700 orang yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz pada 2019 lalu. Anak-anak di Gaza selalu berlomba menjadi hafiz atau penghafal Quran. Berikut alasan mengapa Gaza menjadi penghasil penghafal Al-Quran terbaik di dunia. 1. Sebagian besar masyarakat Palestina menghafal Al-Quran. Serangan Israel kepada Palestina tidak menghambat warga dan anak-anak menjadi penghafal Al-Quran. Gaza sendiri memiliki prinsip satu keluarga, satu penghafal Al-Quran. Prinsip tersebut menjadi motivasi masyarakat untuk menjadi penghafal Al-Quran. Tidak hanya kalangan masyarakat saja yang menghafal Quran, para pejabat pun menjadi penghafal. Bahkan tawanan yang disiksa oleh Israel saling menyetorkan hafalan. 2. Memiliki keluarga penghafal Al-Quran. Setiap anak tentunya mengikuti beberapa perilaku yang sering dilakukan orang tuanya. Sebagaimana di Gaza, orang tua mereka banyak yang menjadi penghafal Al-Quran. Maka tidak heran, jika anak-anak di sana hampir seluruhnya menghafal Quran sebab orang tua mengajarkan kepada mereka. 3. Al-Quran sumber kekuatan penduduk. Salah satu kekuatan penduduk Palestina saat perang berkepanjangan menjadikan Al-Quran sebagai sumber kekuatan. Dekat dengan Al-Quran memberikan mereka harapan akan kebenaran yang tertulis di dalamnya. Dengan kekuatan tersebut mereka terus semangat memperjuangkan kemerdekaan di tanah airnya. 4. Pewaris bahasa Arab. Palestina merupakan pewaris dan pemilik bahasa Arab. Penduduk Palestina menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa sehari-hari. Anak-anak di sana juga memiliki kemampuan mengingat yang luar biasa. 5. Pendidikan Al-Quran Gaza sangat baik. Pendidikan dalam memperkenalkan Al-Quran di Gaza sangat baik. Telah menjadi budaya di sana menjadikan anak-anaknya penghafal Quran. Dalam menyetorkan hafalannya mereka dapat mengunjungi sebuah markas tahfiz. Alhamdulillah, ada banyak hikmah yang dapat kita ambil dari alasan Gaza menjadi salah satu penghasil penghafal Quran terbaik di dunia. Berikut ini beberapa hikmah yang dapat menjadi motivasi bagi kita untuk menjadi penghafal Al-Quran. 1. Ketekunan dan kesabaran. Gaza adalah contoh nyata betapa ketekunan dan kesabaran dalam menghafal Al-Quran dapat menghasilkan keajaiban. Para penghafal di Gaza telah mengabdikan waktu dan usaha mereka untuk menghafal kitab suci Allah dengan penuh kesungguhan. Mereka terus berlatih dan tidak pernah menyerah, meskipun menghadapi tantangan dan kesulitan. 2. Cinta dan kecintaan terhadap Al-Quran.
Salah satu alasan Gaza menjadi penghasil penghafal Quran terbaik adalah karena cinta dan kecintaan mereka terhadap Al-Quran. Mereka menghargai dan mencintai setiap ayat yang ada dalam kitab suci Allah. Semangat cinta inilah yang memotivasi mereka untuk terus menghafal dan mempelajari Al-Quran. 3. Kebersamaan dan dukungan komunitas. Di Gaza, para penghafal Al-Quran tidak sendirian dalam perjalanan mereka. Mereka hidup dalam komunitas yang saling mendukung dan memotivasi satu sama lain. Kebersamaan ini memberikan semangat dan kekuatan bagi mereka untuk terus berusaha menjadi penghafal Quran yang terbaik. 4. Keberkahan dan rahmat Allah. Alasan utama di balik kesuksesan Gaza sebagai penghasil penghafal Quran terbaik adalah keberkahan dan rahmat Allah. Allah memberikan kemudahan dan membuka pintu rezeki bagi mereka yang berusaha menghafal dan mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Keberkahan ini dapat kita rasakan dalam kehidupan kita jika kita juga berusaha menjadi penghafal Al-Quran yang baik. Dengan mengambil hikmah-hikmah ini sebagai motivasi, semoga kita semua dapat terinspirasi untuk menjadi penghafal Al-Quran yang baik dan berdedikasi. Teruslah berusaha, berdoa, dan mintalah pertolongan Allah dalam perjalanan menghafal Al-Quran. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan dalam usaha kita. Amin. Allahu a'lam bisawaf. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk belajar dan mengenal lebih dekat tentang Gaza sebagai salah satu penghasil penghafal Quran terbaik di dunia. Semoga informasi yang telah kita dapatkan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk lebih menghargai dan mendalami Al-Quran. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita dapat terus berbagi pengetahuan yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.